Oke, sahabat YouTube, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang TV LED Polytron PLD32D11 yang gambarnya berubah-ubah. Ini udah berubah warna, aslinya biru sahabat. Nah, ini pun gambarnya seperti ini, tidak bagus sahabat. Nah, kadang magenta, kadang warnanya hijau. Nah, ini sahabat nih. Nah, sudah berubah warna ya. Nah, ini aslinya biru warnanya nih, berubah jadi ungu. Kalau dobelnya belum nih sahabat nih, kalau sudah ada panas dia sudah bergetar dobel. Kalau warna begitu dihidupkan sudah berubah warna. Nah, ini sahabat tuh. Ya. Kita perhatikan saja dulu penyakitnya buat sahabat ya. Jadi supaya ada yakin, jadi ada kesamaan penyakit, mungkin sahabat bisa punya panduan dari pengalaman saya. Pengerjaannya dapat panduan dari pengalaman saya. Nah, ini PLD 32D100 sahabat nih tipenya. Masih segel sahabat. Belum saya buka. Belum pernah diservis. Nah, ini warnanya berubah. Nah, ini sudah mulai agak dobel-dobel nih. Ya, tuh standar saja dua baris. Nah, aduh, sekarang udah berubah lagi warnanya hijau pada menu sahabat ya. Tulisannya di hijau, aslinya biru. Nah, dan mulai pudar karena ada gambarnya dobel. Kalau TV-nya memang belum diambil sama yang punya nih, masih lagi ditonton nih. Tuh, sudah entah 7 jam enggak ada masalah sahabat ya. Jadi kalau seandainya sahabat punya TV tipenya sama dan tikonnya mirip, silakan sahabat kerjakan apa yang saya kerjakan. Nah, setelah saya perbaiki sahabat, ini gambarnya sudah bagus tuh sahabat ya. Ini udah biru ya. Nah, ini aslinya sahabat nih, karena sudah kembali normal. Jadi mungkin sahabat di mana di ujung video, makanya simak terus videonya. Di ujung video nanti itu yang saya kerjakan sahabat ya. Di ujung video ada cara-caranya sahabat ya. Jadi mana yang saya cut atau yang saya potong. Ini untuk meyakinkan atau memastikan bahwa pekerjaan saya sudah berhasil ya. Ini dia Polytron ini. Oh, dia nih. Nah, ini sahabat. PLD, nah ini sahabat nih, PLD 32D100. Oke lah sahabat, kita langsung ke perbaikan apa yang saya kerjakan. Nah, ini sahabat nih. Nah, ini jenis tikonnya seperti ini sahabat nih, fleksibelnya satu, bukan apa namanya,
jalur panel ke Tikon satu. Ini sahabatnya. Jadi yang saya potong itu, sahabat perhatikan saja videonya, jangan terlewatkan karena semua panduannya ada. Itu dia sahabat. Nah, nampak ya yang saya potong ya. Saya perjelas. Nah, nanti ada. Nah, ini jenisnya seperti ini. Simak saja videonya. Ada yang lebih lengkap lagi di ujung lagi video. Ada yang lebih detail lagi. Mana yang saya potong? Silahkan sahabat tonton terus. Jangan dipundurkan lagi. Ini sahabat nih. Jadi inilah skemanya dari PSS CKPB. PSS ini jangan dipotong sahabat ya. Oke, sampai di sini dulu sahabat ya. Jumpa kita mudah-mudahan di lain waktu udah penyakit kita berjumpa kembali. Terima kasih.